Min. Iya. Kenapa ya kok filmnya judulnya nonton? Jadi dalam pengambilan judul itu, kita kan filmnya apa namanya mengambil situs dari candi-candi kan. Candi-candi itu kan kayak berbau sama sejarah dan masa lalu. Makanya kita ngambil judul mantan. Selain ada kepanjangannya juga, supaya mantan itu gimana ya? Kalau misalnya orang baru lihat, misalnya lagi di YouTube gitulah, pasti kan loh kok judulnya tuh unik, pasti mau dilihat kan. Nah, selain apa namanya untuk menarik minat orang-orang buat nonton film kami, itu sebenarnya juga ada maksudnya tadi itu. Tiga, yuk. Minumnya. Minumnya kelihatan. Gak kelihatan loh. Tiga. Kak, aku baru tahu ya kalau ada candi ini. Makanya jangan cuma selfie doang di rumah. Tahu. Gimana ya kamu tuh? Nakalnya mana? Ih, naskah. Oh iya. Berapa lama sih pembuatan film mantan? Kira-kira tuh pembuatannya tuh sekitar semingguan. Semingguan lah. Terus biasanya kendalanya yang dihadapin tuh kayak apaan? Kendalanya mungkin dari perizinan, terus cuaca, karena kita juga masih SMA kan, jadi perizinan dari entah itu dari orang tua, dari dinas itu juga agak-agak sulit. Terus jarak, karena jaraknya itu jauh banget, sedangkan kita harus menempuh ke sana menggunakan transportasi pribadi. Banyak sih sebenarnya, tapi kan ya kita juga tipis, ayahnya kita juga jadi hai guys. Lagi di katakan foto. Ya. Klien kita kali ini adalah Barto. Yang akan bersama saya bernama Latifa. Dan ketemu mantannya yaitu Mia. Oke, guys. Mau tahu gimana ceritanya? Come on. Cekidot. Come on. Ya gitu sih. Tiga cara memergoki mantan sama pacar yang baru. Yang pertama, jangan pernah sih. Kita harus punya petnya supaya dia itu tahu kalau lagi di mana, supaya kita tahu kalau dia lagi di mana-mana. Der. Jangan der. Yo. Salam jomblo. Yuk. 2 3 Entar. Kita iki suarane apa kresek-kresek ilang krungu iki. Santai. Mau panas enggak pakai panjang profesional. Yang menarik selama pembuatan film mantan menurut Vietnam sendiri. Mungkin hal yang menarik seperti ketika dan beberapa adegan terakhir ada rekan kami yang ketika mengendarai motor itu terjatuh, tapi jatuhnya lucu. Ya seperti jatuh-jatuh banyak gitu, tapi rekan kami tidak mengalami cedera yang berarti. Kalau aku menarik semuanya, tapi yang paling menarik itu satu, tambah pengalaman, karena ini kan jujur aku baru pertama kali buat film ini. Terus jadi tahu candi yang kayak terpencil, tersembunyi, ternyata tuh ada dan bagus-bagus banget. Itu nggak kalah sama yang terkenal-terkenal kayak Borobudur, Prambanan, kayak gitu. Sampai ke tempatnya itu bisa menikmati pemandangan yang menarik. Orang tua saya suka mencari. Mencari misalnya kemalaman saat syutingnya. Lupa bilang, Wisnu dapat bunga dari Latifa. Oh, itu gila banget. Pas pulang, aku bajunya sama Taufik. Pas mau ke rumahnya Aul, dia itu ngebablasin aku di makam dan akhirnya jatuh. Terus gila mau bantuin aku sama Taufik yang jatuh, tapi dia malah jatuh sendiri. Untungnya dia sendiri gak sama Okti. Coba kalau sama Okti semuanya jatuh semua. Ya ampun. Selama perjalanan itu juga banyak cerita yang menarik tentang bagaimana kita dari ya kita sambil nyetir tuh, sambil ada yang tidur, sampai ya pokoknya semua itu menarik. 2
Dilihatin kamera dong. Bentar, tiga. Yo wes detek. Dua, tiga. Kok perasaan dari kemarin candi yang kita enggak kemarin. Oh, iya. Oh, baik gitu tetangga. Maaf. Ih, kok ke mana aja dari kemarin pakai ujinya nyinyir mulu. Sama. Kamu juga ditanya. Metelina. Siap ya. Kesan menjadi tokoh Wisnu dalam film Mantan itu karakter saya di film itu seperti saya sendiri yang benar iya tidak jauh berbeda, jadi cukup bisa saya mainkan baru. Nah, kesannya dari Taufik itu pas kejadian yang Taufik ketahuan apa milok-milok Pandal itu lah, kan itu kan paling memalukan tuh. Di dalam perannya dalam film itu sama kayak aku sehari-hari, Mia sehari-hari ada sedikit kesulitan karena tokohnya itu bukan dari tokoh aku sendiri. Tokoh Bernard itu orang aslinya itu sebenarnya nggak pintar-pintar banget. Hanya ketika syuting diminta untuk sebagai orang yang menjelaskan banyak sejarah. Naik. Lanjutkan lah. Tato, dua, tiga, yo. Hujan. Ya, Abis itu. Kan hujan jadi kayak agak buru-buru gitu loh maksudnya. Naik dulu satu kakinya. Dah. Aku baru. Menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Amin. Cukup. Nggak ngomong dulu. Lapar, dosi. Capek banget, haus. Si Mia, dosi mana ya? Nggak tahu. Kakak dulu ya paling. Dia mau riset. Nyeloan kayak biasa. Kalian kok berdiri-diriin aku sih? Siapa sih ibu? Mira buat para penonton film Mantan itu apa? Harapannya semoga penonton tuh jadi tahu ternyata situs-situs di daerah Sleman itu tuh yang terpencil tuh bagus dan perlu dilestarikan, dibudidayakan. Ketika ingin membuat sebuah karya, lakukan dengan serius dan sebelum menjalankan karya tersebut buat komitmen supaya ketika membuat karya tidak macet di tengah jalan. Harapannya sih semoga yang menonton itu merasa terhibur dengan film yang kita sajikan dan semoga adanya film ini dapat membangkitkan kita yang menonton untuk melestarikan candi-candi yang sudah ada namun belum tereksplorasi.